Nulan Tertibu ya. Ini memang informasinya ditahu dari sebelumnya yang awal rencana pembuatan dari itu. Dari pertama kali tersebar pamfletnya di Instagram. Nah itu kan sempat batal tuh ya? Iya. Batal. Sempat. Nah itu gimana tuh? Kalau untuk batal sebenarnya untuk di dunia permodelan ya itu hal yang wajar karena kita nggak tahu di lapangan itu ada apa kendalanya, kita nggak tahu, jadi hal itu wajar sekali ketika di dunia modeling. Ini yang suruh pakai Nulan Tertibu siapa, sendiri atau? Kebetulan ngelihat temanya dress code-nya harus batik, ada batik bebas dan lainnya, ya udah sekalian memperkenalkan Nulan Tertibu kapan lagi milenial menggunakan batik Nulan Tertibu gitu kan. Oh gitu, jadi sekalian ya. Iya, kebetulan desain sendiri. Oh, ini desain sendiri. Betul. Yang jahit? Jahitnya sama ada langganan. Langganan. Oh, tapi desainnya sendiri gitu ya. Memang punya bakat desainer gitu ya. Sebenarnya karena sekolah modeling, akhirnya sering bergaul sama MUA, sama desainer, akhirnya tertarik, wah keren nih bisa desain baju sendiri, beda lah dari yang ada yang lain. Jadi kalau misalnya lagi ada acara apa, pas harus ganti cepat, kita gak ketukar nih bajunya karena beda gitu. Ini lulusan mana kamu? Unmul ya? Kebetulan masih kuliah di Universitas Terbuka. Terbuka? Jurusan apa? Ilmu Komunikasi. Tapi modeling itu hobi atau gimana sih? Kebetulan karena kemarin pas di Samarinda sempat ikut di Duta Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda, jadinya disuruh terjun, ayo kalau bisa lebih ditingkatkan lagi gitu di modeling. Tapi pernah ikut kompetisi modeling gitu? Pernah. Berapa juara? Pernah dapat juara nggak? Dapat. Dapat itu tingkat apa? Tingkat provinsi di Samarinda. Samarinda ya. Juara berapa? Best position. Di situ ada yang istilahnya kalau juara harapan untuk kategori yang terbaik untuk fashion show-nya, catwalk. Dapat support dari orang tua nggak sih? Awalnya enggak, sempat disuruh berhenti dari sekolah modeling. Kenapa? Alasannya karena orang tua berpikir, karena belum tahu ya, jadi berpikirnya modeling, oh di situ sarangnya orang yang nggak bener gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya membuktikan kalau bisa berprestasi di situ. Oke, jadi waktu juara gitu orang tua langsung support gitu ya? Iya, itu ngasih tahu ya jam 12 malam pertama kali ngasih kabar, itu langsung ngasih kabar dengan foto membuktikan kalau saya mampu gitu. Oke. Itu sekolah modelingnya berapa lama? Dari 2018. Begitu selesai SMA langsung modeling. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!